kami juga mempunyai berita terkait dengan rekayasa lalu lintas di Kementerian Pertanian ini. Di antaranya adalah pihak kepolisian memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan yang menjadi lokasi sidang perkara Ahok. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yono menjelaskan, rekayasa pengalihan lalu lintas masih sama seperti saat sidang pekan lalu. Menurut Argo, pengalihan arus akan dilakukan untuk mengantisipasi kerumunan massa yang hadir di sekitar lokasi sidang. Dan berikut rekayasa arus lalu lintas yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian.